Launcher de PKP, siap, 86. Harapan kami bahwa malam ini harus situasi aman. Tiba-tiba ada laporan warga bahwa di satu tempat, yaitu di samping dealer motor, ada sekelompok anak-anak berkumpul. Selanjutnya kita langsung meluncur ke sana. Memang benar laporan masyarakat, di lokasi itu banyak anak-anak sedang berkumpul. Hei, macam ini, hei! Macam ini! Ambil, punya handphone. Ini apa ini? Acara apa kumpul-kumpul di sini? Hah? Acara apa? Yang punya handphone tolong dikeluarin. Yang punya jaket dilepas. Kecuali cewek, ini yang belakang ngapain? Memang di lokasi tersebut tidak kita temukan semacam miras atau senjata tajam, hal-hal yang berbahaya. Akhirnya kami lebih menjurus ke dalam pemeriksaan orang-orangnya. Ngapain ngumpul di sini? Coba dicek yuk, satu-satu yuk. Ini yang siapa nih? Bib, Bu Unjim. Dapat dari mana? Temen saya. Hah? Temen saya. Pantas nggak kamu lihat video seperti ini? Kamu umur masih 14 tahun. Ayo mana? Video atau semua? Apaan itu mah? Jadi kayak lagi bercanda, kabut-kabut, main gitu-gituan. Ini, video ini, kamu. Hah? Itu video dari mana? Itu, atau teman lu yang buat itu tuh? Salah. Alangkah tidak baiknya mental dia. Seharusnya dia mengisi daripada HP tersebut hal-hal yang positif, tidak harus hal-hal yang menjurus ke pornografi. Kamu mau ikut-ikutan mau gini? Kamu nggak usah nunduk kalau gitu. Kamu kok mau ikut-ikut ini apa ini? Ada rencana apa? Main dong. Jam segini main? Layak kamu mobil jam segini main? Hah? Ada rencana apa memang kalian ini? Hah? Rencana apa? Mau tawuran ya? Malam berani sih. Lah, terus kenapa nggak belum balik ke ruang ini? Malam takbiran. Usia kamu berapa memang? Kamu kan dulu, kalau kenapa-napa siapa yang mau kamu jual nanti? Hah? Siapa? Disinilah pentingnya peran orang tua. Jangan dilepaskan begitu saja. Seakan-akan tidak terjamah anak-anak ini, sehingga dia bebas. Komentar ini terakhir kali nggak ada kayak gini-gini lagi. Alasan takdir, alasan api itu urusan belakangan. Menurut gue nggak masuk akal lagi seperti ini. Sekarang udah jam berapa pulang? Oh, udah jam 2. Pulang mau ikut. Ambil HP-nya satu-satu pulang. Akhirnya kita nasihati mereka agar tidak berbuat, berkumpul, menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Akhirnya mereka kita bubarkan. Dari lokasi tersebut ada laporan kembali yang kami terima dari masyarakat. Kami pun langsung meluncur ke lokasi tersebut. Sesampai di lokasi, ternyata lokasi itu sudah kosong. Tidak kita temukan siapa-siapa di lokasi itu. Kami menemukan beberapa senjata tajam berserakan. Namun, pemiliknya tidak kita temukan.
Ada ini enggak Udah keluarin semua aja. Keluarin semua yuk. Bantu keluarin semua orangnya. Di samping senjata tajam, juga kami temukan sepeda motor parkir di lokasi itu. Cek lagi, coba ada masuk satu. Anak kelapa dua itu dia. Akhirnya kami penasaran, siapa pemilik-pemilik dari barang-barang ini? Apalagi masyarakat merasa resah dengan keberadaan mereka. Akhirnya saya sisir lebih jauh lagi. Dari kelapa dua, kelapa dua mana? Urusannya aman ya, Pak. Iya. Oh, ini saya berani tanggung jawab, Pak. Coba cek dulu, enggak. Cek dulu. Datang jam berapa ini, Pak? Dari jam, tadi. Jam 9. Foto-foto. Iya, coba cek dulu. Masuk ya. Awalnya kita temukan dua orang berkendara dua motor. Kita periksa dia. Handphone sampean itu ada bergerombolan ini. Yang mana itu? Oh, di situ-situ kan tadi. Demi Allah, ini nih. Tadi di situ. Itu jam 10 itu. Semalam. Jam 10 semalam. Itu di situ udah tanggal sekarang tanggal 22 masuk sekarang tanggal 21 tadi itu. Coba lihat dulu siapa. Udah diam. Di sini ada Riciana, Di sini ada Riciana. Iya, kita lihat videonya dulu, Pak. Saya enggak tahu itu. Kamu handphone kamu kok nggak tahu gimana sih kamu? Kita menemukan di live story-nya mereka sedang berkumpul dengan teman-temannya yang lain dengan membawa senjata tajam. Pelakunya ini. Kami menduga mereka lah pelaku-pelaku yang dilaporkan oleh masyarakat. Akhirnya mereka saya bawa ke lokasi di mana kami menemukan senjata tajam dan beberapa motor tadi. Ke grup itu. Ini yang apa? Ini di HP lu kok ada yang bawa senjata? Ada berarti kan kamu juga termasuk pelakunya juga kan? Bisa dikirimin demi aku. Iya, kenapa lu hapus tadi? Ya, namanya kan sampai lama itu, Pak. Ada tanggalnya lagi? Baru tanggal. Iya berarti kan? Bukan tadi berarti kan? Iya, tapi ya lu kan? Orang-orang lu berarti? Itu baru dikirim. Katanya udah lama. Saya apa yang ngajakin saya kagak mau. Iya, orang semuanya. Orang kagak mau kamu siapin semua di situ, Pak, barang-barang kamu itu. Saat mereka kita periksa, kita tanyakan kegiatan apa dia dan barang-barang ini milik siapa, lagi-lagi mereka tidak mengakui. Oh, nyiapin kamera dia buat nge-live. Adiknya siapa? Ya Bagas, adik bawa kamera. Wah, yang curang lu ada rincian di sini. Ah, ini rinciannya tanggal 22 Agustus. Coba lihat yang mana. Ah, ini orang udah bukti. Coba lihat yang mana. Coba ini. Ini. Ini yang bawa kamera nih, kita lihat ceritanya apa. Kita sudah sering menghadapi anak-anak yang jelas-jelas melakukan tawuran dengan jelas-jelas membawa senjata tajam, tapi dia tidak pernah mengakuinya. Inilah perlu kejelian kita, perlu keuletan kita. Selanjutnya, beberapa anggota Jaguar yang lain juga mengamankan 5 orang diduga pelaku yang menyimpan senjata tajam dan motor-motor yang berserakan tadi. Kok ngirim seperti itu? Gitu? Rangkai kata-katanya aja. Ini yang apa? Ini di HP lu kok ada yang bawa senjata? Berarti kan kamu juga termasuk pelakunya juga kan? Bisa
sih dikirimin demi aku. Iya, kenapa lu hapus tadi? Ya, belum juga sampai lama itu, Pak. Ada tanggalnya lagi? Baru tanggalnya? Tanggal berapa? Bulan Agustus. Ya, berarti udah lama lah, Pak. Bukan tadi. Iya, berarti kan? Bukan tadi, berarti kan? Iya, tapi iya lu kan? Orang-orang lu, berarti? Itu baru dikirim. Katanya udah lama. Yang di HP itu udah lama, bukan tadi. Tadi rencana. Rencananya. Senjata-senjata tajam-tajam semua tuh udah ada. Di dalam percakapan itu jelas bahwa mereka akan merencanakan sesuatu, yaitu tawuran dengan kelompok lain. Dengan bukti ini, akhirnya dia tidak bisa memungkiri lagi. Sisir akhirnya pada lari semua. Senjata tajam, sungit, golok, samurai, bambu runcing. Rata-rata bukan warga sini nih. Akhirnya Bapak RW datang, dan ternyata hanya sebagian kecil anak tersebut warga dari RW itu. Lainnya penduduk dari kampung yang lain. Saya sempat menunggu, dan kita tunggu sampai jam setengah dua. Sampai jam setengah dua di sana. Memang peristiwa ini biasanya terjadi sekitar pada waktu itu di Pasadena, Pak. Mereka berputar di sini. Itu hampir lebih dari 10 motor, kemudian 3 sampai 4 motor. Oh ya, bonceng satu motor. Waktu itu melewati sini, sekitar jam 4 mereka berputar di Pasadena. Yang kemudian kejadian sungguh berbahaya kalau ini terjadi. Seakan-akan warga yang di lokasi itu minta bantuan kepada penduduk yang lain, teman-temannya yang ada di kampung lain, untuk memperkuat kelompok itu. Dari kejauhan, suara-suara dari kelompok yang lain mendekat. Di saat kami memeriksa dari kejauhan, suara-suara dari kelompok yang lain mendekat. Dari teriakannya, saya melihat kelompok itu akan menyerang kelompok yang kita tangani ini. Tidak masalah kita kehilangan jejak. Kami akan gali dari kelompok mana mereka, tentunya kita gali dari kelompok yang satunya. Waktu akan tiba, selanjutnya kami berjalan ke Masjid Balai Kota Depok. Walaupun kemarin sore sampai pagi ini, tim Jaguar memberikan rasa nyaman Kota Depok dengan mengamankan pelaku-pelaku diduga tawuran dan yang meresahkan warga di Citayam, kita tetap melaksanakan sholat Idul Adha di Wali Kota. Setelah itu, kita ikut merobohkan hewan kurban. Kelelahan fisik, kami tetap fokus sholat Eid Idul Adha dengan khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah
sedikit selesai, kita membantu pemotongan hewan korban di Polresta Depok. Semangat! Salat Idul Adha sudah selesai. Dari masjid kami bergegas kembali ke Polresta Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan sunnah Rasul untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Setelah sambutan-sambutan, akhirnya proses penyembelihan hewan kurban dimulai. Selanjutnya pemotongan wajahnya yang dilaksanakan oleh Bapak. Yang pertama yang disembelih adalah hewan kurban dari Bapak Kapolres. Saat kita rebahkan, hewan tersebut terbah, namun posisinya tidak pas. Kita betulkan posisi talinya, akhirnya hewan tersebut rebah dengan baik. Inilah tim Jagor Polresta Depok bertugas sampai malam, dilanjutkan dengan sampai pagi hanya untuk memberikan rasa kenyamanan kepada masyarakat di Kota Depok. Meskipun kami merasa lelah, namun kita tetap semangat dan fokus mengikuti ajaran-ajaran agama yang kami perlu, yaitu agama Islam, dengan ikut menunaikan penyembelihan kurban. Ada masalah apa, Pak? Apa saya bilang, saya tiap hari kesini. Saya bukan kebijakan, saya bilang. Sini dulu. Gitu apa? Apa? Coba. Saya bilang, saya tiap hari kesini. Oke. Okay. Bapak bilang, setiap hari dia jaga di sini. Saya. Iya, kalau semuanya minta kebijakan, bapak pasti bapak semuanya bapak yang... Bapak bilang, Pak, saya tiap hari jaga di sini. Nggak mungkin, saya bilang. Luncur ke TKP. Siap. 86. Luncur ke TKP. Siap. 86.